Yo, what's up streamers, tentang channel gua Stardust. Dan di video kali ini gua akan lanjut lagi untuk memainkan game Metal Slug Anthology, dimana di video sebelumnya gua juga sudah berhasil untuk menamatkan game ini ya, Metal Slug 5 atau Metal Slug 5 di video sebelumnya. Jadi akan lanjut di video kali ini, akhirnya sampai juga nih ke Metal Slug 6 ya, atau Metal Slug 6. Jadi di sini juga sekaligus akan menutup seri atau gameplay dari Metal Slug Anthology ini, dimana di video sebelumnya gue juga sudah memainkan seri dari Metal Slug yang sebelumnya, yaitu ini dari Metal Slug yang pertama dan juga ini ya. Ini udah gue mainin semuanya di video sebelumnya, dan sampai juga ke penutup nih ya untuk Metal Slug Anthology, yaitu Metal Slug 6. Jadi untuk Metal Slug Anthology ini dia memang mentoknya cuman sampai Metal Slug 6 ya, dan setelahnya ini udah nggak lagi. Dan ya, and here we go guys. Untuk Metal Slug 6 ini sih gue juga udah pernah mainin ya, yang versi PS2 nya. Dan ini juga termasuk salah satu Metal Slug favorit gue ini. Dan juga di sini ada pilihan ini, mode select. Ada yang easy dan juga hard. Ini kalau misalkan kalian main yang easy, itu akan cuma sampai apa tuh namanya, kalian hanya bermain di 4 stage atau 4 misi, dan juga kalian akan menggunakan heavy machine gun, tapi itu nggak bakal bisa ditamatin kalau kalian main di easy. Jadi kalau misalkan kalian mau tamatin itu, kalian harus main yang hard. Jadi di sini gue pilih yang ini ya, gue pilih yang hard. Dan juga untuk Metal Slug 6 ini dia pilihan karakternya ada lebih banyak, yaitu terdapat tambahan dua karakter baru, yaitu ini Ralph dan juga Clark. Jadi dua karakter ini adalah dari game Ikari Warriors ya, itu game jadul ya, tapi ini di karakter KOF juga ada, karakter di game The King of Fighters. Dan di video kali ini gue akan menggunakan ini Ralph, karena ini Ralph ini juga termasuk salah satu karakter favorit gue di Metal Slug. Soalnya dia ini apa ya, keren aja sih ini dia ini. Soalnya dia kalau misalkan nanti terkena tembakan ini musuh atau terkena serangan musuh, dia masih ada kesempatan buat hidup lagi. Oke, ini dia mission 1, and here we go. Untuk Metal Slug 6 sih ini dia kayak mengalami peningkatan dari Metal Slug sebelumnya. Dari segi grafis sih kayak kelihatan lebih apa ya, lebih bagus lah gitu ya. Dan semoga aja di sini gue nggak kebanyakan continue ya. Walaupun gue yakin sih ntar bakal kebanyakan continue sih. Jadi karena si Ralph ini dia merupakan karakter dari apa tuh namanya, mereka ini kan apa namanya, dia ini kan Ikari Warriors ya. Jadi dia mempunyai kelebihan atau keunggulan. Itu dia bisa kayak begini nih, karena gue bakal coba nih. Gue bakal tembakin dulu, aduh, pengen nih. Jadi dia mempunyai kemampuan seperti ini. Oke, seperti itu ya. Dia bisa melakukan serangan spesial. Dan juga dia bisa begini nih, melakukan pukulan. Cuman ini agak susah sih buat kalau ke musuh. Takutnya ntar malah gue yang dibacok lagi. Oke, mantap sekali, hampir itu gua. Gua takutnya gitu doang tuh. Oke, nice. Ini sih serangannya mantap ini. Kalau misalkan oke, mantap sekali. Hampir aja gua kena tuh. Dan sini ada robotnya. Tapi ini hitungannya sih nggak tahu juga ya, bukan mini boss ya, pokoknya kayak robot-robot yang nganterin barang-barang gitu. Oke, mantap, dapat tank. Ini kalau misalkan dihancurin semua bagian badan robotnya ini, itu nanti bakal ngeluarin duit ya, dia di terakhir-terakhirnya itu bakal mengeluarkan koin. Cuman sayangan sini gue udah kebanyakan lewat. Ini juga keren sih untuk misi pertama nih tempatnya.
Di sini kalian juga bisa lewat ke atas, tapi gua bakal lewat bawah aja nih, bakal lurus ya ke bawah nih. Dan sini ada secret nih. Oke, mantap ini. Ada orang-orangan yang bisa diselamatin. Dan juga untuk Metal Slug 6 ini dia mempunyai fitur baru, yaitu kalian bisa menyimpan senjatanya. Tapi gue lupa juga sih. Oke, jadi ini gue tekan tombol segitiga nih. Jadi kalian bisa ganti-ganti senjata. Kalau di Metal Slug sebelumnya kan itu dia nggak bisa ya. Dia nggak bisa ganti senjata. Jadi kalau misalkan kalian dapat senjata yang lainnya itu nanti bakal langsung otomatis ganti. Ini sih keren ya nih untuk Metal Slug 6 nih, mengalami kemajuan. Dan di sini akan berhadapan dengan bos di misi pertama. Dan nama bosnya adalah Bull Drill. Oke, ada batu. Woi, gile. Gue kira bakal kena tadi tuh. Hampir ya, hampir kena. Oke, ini great. Mission one complete. Dan lanjut to the next mission. Lanjut ke misi kedua. Mission 2, start! Ini dia, kalau di Metal Slug 6 sih musuhnya juga baru-baru nih. Kayak ada orang-orangan ini gue gak tau nih orang-orangan apaan. Oke, gile. Ini langsung aja dihancurin. Dan juga di sini ada alien ya. Oke, awas. Oh, astaga, kena gua. Itu langsung gua tembak ya. Jadi untuk Ralph ini dia kayak gitu ya. Tadi tuh udah kena serangan dari musuhnya. Tapi dia mempunyai kemampuan untuk bisa hidup kembali. Oke, ini ada keledai. Ini keledainya juga keren sih keledainya. Dilengkapi dengan senjata. Udah kayak ini apa tuh namanya, unta. Aduh, sampai gak nyampe gua. Kelamaan soalnya. Waduh, ini ngeri banget nih kalau kena. Ini kalau misalkan terkena serangan musuh sekali lagi bakal
langsung tewas ya karakternya, karena dia kesempatannya cuma sekali doang di. Oke, astaga hampir. Kaget banget gue itu di pisau. Oke, masih aman, masih aman. Dan juga ada UFO-UFO ini nih, ini mereka ganggu banget nih. Takutnya mereka kena serangannya gue ntar. Ayo, masih bisa, masih bisa. Ini harus cepet ya, ini harus fast hand. Oke, aman, aman, aman. Woi, gile. Masih selamat gue. Awas. Astaga, kena gue. Kena pisau. Ini gue udah mati sekali nih. Oke, gak apa-apa. Dan setelah ini akan lanjut untuk melawan bos di misi kedua. Oke, ini dia bosnya muncul dan nama bosnya adalah Iron Sentinel. Dan juga karena ini gue mainnya di mode hard, itu dia apa namanya ya, senjatanya itu atau pelurunya itu dia jadi dikurangin, jadi lebih sedikit. Dan sekarang udah mulai masuk ke ini fase terakhir. Sudah mulai berasap, ini tandanya mau hancur nih. Dan juga dia lama-lama serangannya makin cepat, jadi harus ini juga harus cepat nih. Aduh, kena. Dan berhasil ini ya, dikalahkan bosnya. Dan juga disitu gua no prisoner karena udah mati berapa kali tadi ya? Dua kali mungkin. Dan sini juga ada ceritanya nih ya, ada semacam cutscene. Jadi itu yang terbang adalah alien ya, itu juga mereka yang terbang itu juga alien nih. Cuman mereka itu jenisnya beda gitu. Walaupun sama-sama alien. Oh, tiba-tiba juga sebelumnya kayaknya nih mereka juga diserang nih ya sama alien-alien ini. Jadi mereka itu kumpulan invader. Jadi walaupun mereka sama-sama alien, jadi apa ya namanya ya? Alien lain tuh memangsa alien lainnya gitu. Oke, ini sudah misi ketiga. Untuk misi ketiga ini sudah tidak melawan pasukan tentara musuh.
melainkan akan melawan kumpulan ini ya, alien-alien ini. Jadi mereka ini alien jenis baru sih hitungannya. Ini mereka itu apa ya namanya? Invader. Dan juga ini kurang lebih sih untuk Metal Slug 6. Dia itu mirip-mirip kayak Metal Slug 3. Karena juga bisa dibilang sih ini nanti bakal lama durasinya di misi terakhir ya, di final missionnya. Tuh udah alien lagi tuh. Oke mantap tuh serangan spesial dari Ralph. Gua akan coba nih pakai serangan spesialnya. Soalnya ini dia apa ya? Dia ini melee ya, jarak deket. Jadi agak susah sih ini. Wih, kaget gua. Dan juga ini kalau misalkan menggunakan serangan ini pukulan, jadi bisa lebih menghemat peluru kan ini. Kalau misalkan dapat senjata yang kayak begini nih. Nah ini juga sebenarnya ada dua pilihan jalan. Kalian bisa lewat atas naik tangga. Dan juga kalian bisa lewat bawah nih. Tapi sepertinya gue akan lewat atas saja. Ini juga alien nih yang terbang. Nah ini mereka tuh kalau misalkan ketangkep nanti bakal dikendalin ya. Tapi kalau misalkan karakternya yang kena bakal langsung mati. Oke gila kaget gua. Ini gua bakal selamatin dulu. Ini mereka kayaknya warga sipil. Oke awas jangan sampai kena. Oke nice. Oke dapet shotgun. Cuman 5 loh pelurunya. Woi gile. Astaga gue yang kena. Mau kan langsung meninggal. Gila dikendalin mereka. Aduh kena lagi 2 kali. Gak ngotak nih alien nih. Oke ini gue tadi udah terkena serangan. Untungnya masih bisa hidup. Aduh kena lagi. Ini sorry guys ya kalau misalkan aku kebanyakan matinya ntar. Thank you, thank you.
Udah habis lagi nih. Ini mereka bakal muncul nih, banyak banget nih. Gini udah kayak gasing weh. Tapi ini untungnya nih gue dapet celah nih buat menghindar dari serangan mereka. Ini bisa bisa farming ya, ini farming poin di sini. Oke ini dapat mesin. Jadi nanti juga akan melawan bosnya untuk misi ketiga. Oke gua akan coba dengan posisi seperti ini. Soalnya ntar bosnya bakal muncul dari sini nih. Oke. Dan ini bosnya muncul. Ini nama bosnya kalau nggak salah Brain Robot ya. Ini juga bos alien. Wah, gila setrum bawah. Aduh ini ribet banget sih ini bola-bola plasmanya tuh. Ayo dikit lagi. Ini udah mulai berasap sih bosnya nih. Dikit lagi harusnya, apa namanya, harus hancur dikit lagi nih. Dan akhirnya berhasil dikalahkan juga ya dia. Itu sampai pecah ya itu kepalanya. Sampai keluar isi apa tuh ya, isi matanya itu. Mission 3 complete dan lanjut to the next mission ya, ke misi selanjutnya. Mission 4 start. Waduh gila cepet banget itu menghindarinya, gimana ya, emang ini sih ya harus cepet juga nih buat menghindari serangan musuh ini karena mereka mainnya keroyokan juga kan, ini susah banget buat hindarin. Gue juga emang udah kebiasaan sih dari dulu kalau main Metal Slug tuh pasti kebanyakan matinya itu, kebanyakan continue-nya. Ini kebiasaan dari kecil yang ke bawah sampai sekarang. Oke,
terbang situ dia. Ini ada yang terbang juga. Aduh, gak keambil lagi. Dan juga di sini tuh ada dua pilihan jalan. Kalian bisa lewat atas nih, kalian tinggal lompat. Dan juga kalian bisa lewat bawah. Di sini gua akan coba lewat bawah. Di sini juga terdengar suara ini ya, suara ketawa itu. Dan itu adalah alien yang ada di Metal Slug 3, yaitu Root Mars ya. Jadi dia ini kan bos ya di Metal Slug 3. Bos terakhir ya. Jadi sekarang itu apa ya namanya? Sekarang tuh kerjasama gitu. Yang awalnya jadi musuh sekarang jadi temenan ya. Ini kan juga padahal mereka ini sama-sama alien kan nih, antara Root Mars dan juga ini alien-alien ini nih. Tapi mungkin karena mereka beda jenis kali ya. Jadinya nggak akur gitu. Ini sih keren sih kalau pakai Root Mars nih. Astaga, kena lagi. Aduh, gak keambil itu. Dan ini sudah turun sekarang. Jadi itu kalian bisa lihat yang tadi itu. Itu adalah bosnya ya di misi keempat ini. Nah, ini juga ada pasukan tentara nih. Pasukan tentara musuh yang sebelumnya jadi musuh. Sekarang itu mereka gak bisa diserang ya. Nggak bisa ditembak karena sekarang itu udah bekerja sama gitu, udah jadi pasukan sekutu. Karena musuh yang utama itu adalah alien-alien yang sebelumnya dilawan tadi ya, yang invader itu. Jadi mereka sekarang ini kerja sama nih untuk mengalahkan alien. Dan ini bosnya muncul. Ini nama bosnya adalah Elder Centipede. Ini juga setahu gue sih bos alien juga ini. Dia kelemahannya ada di bagian kepalanya. Jadi harus ditembak ini. Tetap kena itu ya. Gue juga nggak kurang paham sih ini cara ngindarinya gimana. Launcher.
Nah itu dia ketika dia memutarkan badannya itu gua cara ngindarinya gimana itu ya? Gak tahu dah. Oke nih bosnya udah mulai marah. Jadi ini sudah mulai masuk ke fase terakhir nih. Ini pas sudah masuk ke fase terakhir nih baru bisa nembakin seluruh bagian bagian tubuhnya. Wih gile. Dari segala arah tuh. Ini juga susah sih kalau mau serang jarak dekat. Kena lagi gue. Dan berhasil dikalahin juga akhirnya nih bosnya. Ini susah sih bosnya buat dikalahin. Gue juga masih gak paham nih buat ngalahinnya tanpa mati gitu, tanpa continue. Tapi di sini akhirnya juga berhasil diselesaikan misi keempat. Dan setelah ini akan menjadi misi terakhir nih untuk Metal Slug 6. Ini ada semacam cutscene. Jadi ini pasukan tentaranya ini. Ini kan jadi udah mulai jadi temenan, udah jadi sekutu. Ini akan menuju ke sarangnya alien. Jadi ini harus membasmi pasukan aliennya itu sampai ke akar-akarnya. Jadi ini langsung ke sarangan ya, langsung ke menuju sarang alien. Di sini juga full alien ya, banyak banget ya. Aduh. Tapi ini sih kurang lebih kayak Metal Slug 3 ya. Kan Metal Slug 3 juga sama nih, kerjasama juga sama pasukan tentara ini buat melawan alien. Cuman bedanya di sini alien yang ada di Metal Slug 3 itu sekarang jadi temenan juga kan, udah jadi pasukan sekutu. Jadi mereka juga ini sih hitungannya kayak ngebantu juga nih buat menghadapi alien-alien ini. Aduh nggak tahu lagi gua nih, banyakkan matinya. Aduh. Dan sekarang akan menuju ke bawah menggunakan semacam ini ya, mesin bor gitu. Tapi itu juga ada yang udah turun ya ke bawah. Dan sekarang udah mulai ada di bagian bawah tanah. Dan sini juga lagi-lagi nih ada kumpulan alien ya. Itu juga ada yang kayak gitu-gitu tuh, gua nggak tahu itu apaan.
kayak ini ya, bentuknya kayak apa ya, kayak lobster tapi juga kayak kecoa gitu kalau kata gue, bentuk aliennya. Itu jangan sampai kena ya, itu soalnya nyerang gitu ya. Yang apa nih namanya nih, yang kayak buletan itu tuh gua enggak tahu juga tuh apaan. Ada banyak lagi nih, aduh. Oke, ini sudah terkena damage. Gila banyak banget. Gua kena lagi. Oke, ini sih harusnya udah ya. Jadi harus di dulu nih. Harus dimatiin semua nih ini. Oke, sepertinya sudah. Dan sampai juga nih akhirnya di sarangnya alien. Nah juga nih udah ada yang sampai duluan nih. Nah itu juga ini ada alien-alien ini nih, yang Mars People. Jadi mereka juga diculik ya sama alien ini nih, dijadiin tawanan. Ini mereka juga bisa diselamatin nih yang alien-alien ini, yang Mars People. Dan juga di sini perjalanannya bakalan lama. Ini masih lama sih ini buat menuju ke tempat bosnya. Gila itu banyak ulet yang menggeliat nih. Dan sekarang muncul lagi nih yang ukuran raksasanya. Ini sih mereka dapat ada banyak banget mereka nih aliennya. Ini juga mungkin karena gue main di mode hard ya, jadinya musuhnya kayak lebih susah gitu.
Aduh, kedorong sampai pojok. Oke, masih selamat. Oh, gila, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya mereka, gile. Oke, ini tinggal sisa bangkainya doang. Astaga, malah jatuh gua keju itu. Malah jatuh ke jurang anjay. Ini sih gue udah nggak tahu lagi ya nih. Gue udah banyak banget kontinunya. Oke, cabut. Astaga, nggak sampai lagi tuh pojokan. Oke, ini nggak apa-apa dah. Oke, ini untungnya nih alien ini bantu nembak. Waduh, kena lagi gue. Astaga, jatuh lagi ke jurang, aduh. Nih, sorry guys, ini gua mainnya begini banget nih. Dan di sini akan menghadapi apa ya? Ini enggak tahu sih ini sub boss kayaknya. Sub boss atau mini boss. Jadi ini Vio ya. Dia dikendalikan oleh ini alien. Ini sama seperti di Metal Slug 3 ini. Kan sebelumnya juga si Vio ini kan dia diculik sama alien. Sekarang di Metal Slug 6 dia diculik lagi nih. Emang nasibnya diculik alien nih. Jadi ini harus diselamatin dulu nih si Vio. Gila, jadi ini banget nih, jadi lihai banget ya. Jadi lincah banget ya ketika dikendalikan alien ini. Eh, buset, tembakannya muter gitu. Oke, akhirnya berhasil nih. Akhirnya mati juga tuh aliennya. Dan Vio sudah berhasil diselamatkan. Dan kita sini mendapatkan tank nih. Mendapatkan ini SP-001 tipe R. Ini salah satu tank yang gue suka juga sih ini. Soalnya dia cara gerakan itu diimprove ya, jadi lebih cepat. Dan ini tuh ada di bagian apa ya nih? Semacam tubuhnya alien kali ya. Soalnya ini kayak ada denyut-denyutnya gitu nih.
creepy juga ya, ini serem. Oke, ini dia bosnya. Masih ada di bagian dalam ini. Ada apa ya nih? Seperti ingin melahirkan ini dia. Kayaknya sih ada di bagian dalam perut ya ini. Dalam perut aliennya ini. Tapi gue juga kurang yakin ya. Dan sekarang pasukannya muncul nih, pasukan tentara. Oke, akhirnya. Tapi ini belum benar-benar kalah gitu. Kayaknya sih cuman ngancurin bagian pelindungnya dari ini tuh apa perutnya kali ya itu ya. Dan ini dia bos yang sesungguhnya baru akan muncul nih. Jadi ini namanya adalah Invader King. Jadi bisa dibilang dia ini adalah bos dari alien-alien yang ini, yang tadi sebelumnya dilawan. Ini bos terakhir ya ini. Aduh, ini gila, serangan mata laser, woy. Serangan laser kematian. Oke, hampir aja. Tapi untungnya di sini mendapatkan tank sih, jadinya lebih enak. Oke, keluar. Astaga, kena gua. Udah kena sekali itu kayaknya. Kenapa gue selalu mati gitu ya? Gue bener-bener nggak bisa sih buat ngindarinya itu. Kenaikan di kota tadi sudah terkena damage. Dan sekarang ini bosnya mulai apa ya, marah nih dia. Dan dalam kondisi ini dia nggak bisa ditembak. Jadi kita cuma tinggal harus tinggal harus nembak-nembakin aja tuh serangan dia. Tinggal kita tinggal menghindar aja sini dari serangannya. Tapi ini jujur aja susah banget ini buat dihindarinya. Sampai sekarang gue masih nggak bisa nih menghindarinya tuh tanpa mati gitu. Oh kan, aduh, biasanya. Dan pada akhirnya dia berhasil ini ya, berhasil dikalahkan. Itu dia lebih tepatnya jatuh sendiri sih dia itu. Jatuh dari ketinggian dan tiba-tiba meledak. Sampai karakternya itu si Ralph juga ikutan jatuh dia, gara-gara ledakannya. Gila sini susah banget sih ini. Tapi di sini untungnya final mission complete ya, berhasil diselesaikan juga akhirnya.
Tetapi di sini juga diselamatkan oleh Ruth Mars. Jadi dia membantu kan dia. Sudah jadi pasukan sekutu. Membantu untuk mengalahkan alien yang tadi itu. Ini jadinya good ending nih untuk Metal Slug 6. Dan kira-kira gue continue berapa kali nih? Pasti banyak sih ini. Belasan nih, mungkin puluhan nih. Oke, 12 kali ya. Gue bener-bener gak nyangka sih. Gue kira kayak bakal di atas 20 mungkin ya. Gila, cuman 12 kali ya. Biasanya gue bisa lebih banyak dari ini sih. Untuk memainkan Metal Slug nih emang harus banyak latihan ya. Biar bisa lebih terbiasa gitu buat menghindari serangan musuhnya. Dan untungnya sudah berhasil ditamatkan game ini, Metal Slug 6. Dan juga sudah muncul credit scene yang artinya sudah resmi ditamatkan ya game Metal Slug 6 atau Metal Slug 6 pada video kali ini. Sekaligus di sini sudah menjadi penutup ya untuk Metal Slug Anthology. Di next video gue akan lanjut lagi memainkan Metal Slug di seri berikutnya, karena masih ada Metal Slug yang lainnya yang akan gue mainkan di next video. Di sini juga gue ucapkan special thanks for developer and also publisher dari game Metal Slug 6 ini. Dan ini juga termasuk salah satu Metal Slug favorit gue juga ini. Gue juga suka banget dulu, gue main di PS2. Benar-benar membuat ketagihan gitu. Walaupun gue mainnya ya kayak gitu, mainnya cukup kebanyakan matinya. Udah jadi kebiasaan dari dulu. Dan juga di sini gue ucapkan juga special thanks untuk kalian yang telah mengikuti gameplay gue ketika gue memainkan Metal Slug Anthology. Ketika gue main dari Metal Slug pertama sampai ke Metal Slug 6 ya. Jadi di sini juga kalau misalkan dari penjelasan gue ketika gue memainkan Metal Slug ini, ketika ada penjelasan gue yang salah, silakan kalian koreksi ya. Ya jadi begitu aja. Di sini gue akan akhiri dulu videonya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. See you guys.